Assalamualaikum, Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyana bawa teman baru, Sat. Yasir. Baru terus nih, kayak teman-teman Yasir. Banyak, sorry. Sat, kemarin kan kita terputus, Sat. Kajian kita tentang sabar kemarin, Sat. Iya, kemarin tuh Antum ngegantung nih, ngeceritain tentang kisah sahabat ya, Sat, tentang sabar. Bukan sahabat sih, tapi ini zaman tabi. Ini kisahnya. Ya, Sat. Ini anak penasaran nih, Sat. Kita lanjut, Sat. Atau sama siapa nih penasarannya? Sama kisah dan materi selanjutnya, Sat. Oke, iya. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Iya, jadi kita pada pertemuan yang lalu tuh sempat nyinggung kan, bahwasannya kita nih, kita sudah membahas nih tentang kesabaran ya, tentang keutamaannya, kemudian kita kan cerita juga, bukan kita sih, tapi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di dalam buku beliau itu kan beliau, apa kata beliau tuh, Allah itu menguji kita untuk apa? Ya, innama ibtalahu liyamtahina sabrahu wa 'ubudiyatahu. Jadi Allah itu menguji kita untuk apa? Menguji kesabaran kita dan 'ubudiyahnya kita. Itu tujuan Allah memberikan kita cobaan, musibah. Jadi untuk menguji kesabaran kita. Dan ubudiahnya kita. Nah ini ada satu kisah menarik. Ya, sebagaimana kita janjikan pada pertemuan yang lalu. Tentang seseorang yang memiliki cobaan yang begitu berat, besar. Dibanding orang-orang yang mungkin pernah kita lihat ya. Mungkin kita gak pernah ngeliat orang seperti ini. Ya saking beratnya ujian orang tersebut. Dan ini sangat perlu kita ketahui tentang kisah ini karena ya mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil ibrah, pelajaran penting terkait kesabaran, termasuk di sini terkait syukur yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kisah ini di zaman tabi'in, kita bisa lihat kisah ini di dalam kitab para ulama seperti di kitab Siyar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Itu buku sirah, buku kisah-kisah orang-orang soleh, para nabi ya, termasuk di situ orang-orang soleh seperti para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Nah dikisahkan tentang di zaman tabi'in ini ada seseorang hidup di zaman itu. Yang mengisahkan kisah ini namanya Abdullah bin Muhammad. Jadi kata beliau, suatu hari Abdullah bin Muhammad, dia pernah keluar ke satu tempat terpencil, sehingga dia tersesat di satu tempat. Ini tempat ini jauh dari keramaian. Benar-benar gak ada siapa-siapa yang tinggal di situ. Ada yang mengatakan ini di tengah padang pasir. Ada yang mengatakan ini di seperti pinggir pantai gitu. Pulau kecil gitu. Ya. Intinya tempat ini tempat yang sangat kecil ya. Terpencil ya. Gitu, jauh dari keramaian. Kemudian ketika dia masuk ke tempat tersebut. Dia melihat ada satu kemah. Ada satu kemah yang di sekitarnya tuh gak ada siapapun. Dia penasaran bagaimana ada kemah di sini. Apa ada orang di sini tinggal. Kemudian dia datangin tempat tersebut. Dan dia melihat ada orang tua berada di dalam kemah tersebut. Orang tua ini sedang duduk di atas tanah. Karena memang kemah kecil. Tenda seperti itu. Atau bisa dikatakan ya gubuk kecil. Dia duduk di atas tanah. Dalam keadaan apa? Tangan terputus kanan kiri. Kaki juga terputus kanan kiri. Mata yang mulai rabun. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan. Matanya itu sudah buta. Pendengarannya sudah mulai samar-samar. Dan yang masih aktif hanya tinggal lisannya. Udah tua lah saatnya. Udah tua. Bayangkan. Di tengah tempat yang terpencil. Sendiri dalam keadaan tangan putus. Kaki putus. Kaki putus, mata buta. Hanya lisan yang aktif. Pendengaran juga sedikit. Ya masih bisa mendengar tapi mulai mengurang lah kualitas pendengarannya. Kemudian Abdullah bin Muhammad melihat pemandangan ini. Dia heran, bagaimana bisa seperti ini?
sendirian di sini. Dan dia melihat lisannya berkomat kamit, bapak tua ini. Komat kamit. Terus dia mendekatin, dia berusaha mendengar apa yang disebut oleh si bapak ini. Tapi ternyata apa yang disebutnya? Bapak tua ini terus mengulang perkataan, Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaq. Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaq. Terus ini diulang-ulang. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku dari kebanyakan makhluk. Allah Akbar. Padahal keadaannya seperti itu. Padahal keadaannya itu serba kekurangan. Masih sempat bersyukur asalnya. Tapi dia mengatakan Allah telah melebihkanku dari kebanyakan makhluk. Terus dia mengucapkan itu. Penasaran Abdullah bin Muhammad melihat ini. Bagaimana orang seperti ini kondisinya? Dan dia terus memuji Allah, bersyukur. Dan dia mengatakan dia memiliki kelebihan yang banyak dari Allah. Dibanding makhluk lainnya. Dibanding manusia lainnya. Penasaran. Akhirnya Abdullah bin Muhammad masuk dan bertanya kepada bapak tua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kaget si bapak tua ini karena memang penglihatannya udah rabun, udah buta dikatakan. Ditanya, siapa Anda? Saya orang yang sedang mencari jalan dan saya tersesat sampai ke kemah ini. Dan saya penasaran dengan kondisi Anda. Siapa yang bersama Anda? Kata orang tua ini, sebagaimana yang kau lihat, gak ada yang bersamaku siapapun. Gak ada istri, gak ada orang tua. Nggak ada siapa-siapa, dia hanya sendirian di situ. Kemudian kata yang meriwayatkan kisah ini itu Abdullah bin Muhammad, bagaimana bisa engkau terus mengucapkan perkataan ini? Engkau memuji Allah, engkau mengatakan Allah telah melebihkanmu dari kebanyakan orang yang lainnya. Apa rupanya yang telah Allah berikan kepadamu sampai engkau terus mengucapkan perkataan ini? Penasaran. Kemudian kata orang tua ini, tapi sebelumnya aku ingin engkau membantuku. Bolehkah engkau membantuku sesuatu? Dia minta tolong mengerjakan sesuatu. Kata Abdullah bin Muhammad, ya nanti aku akan bantumu. Tapi sebelumnya jawab dulu pertanyaanku. Apa yang membuatmu memuji Allah sampai seperti ini? Engkau merasa Allah banyak memberikanmu kelebihan. Apa yang membuatmu demikian? Oke. Kemudian orang tua ini menjawab, pertama dia puji Allah terlebih dahulu, Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaq. Kemudian dia katakan, bukankah Allah telah memberikan aku akal? Sehingga aku masih bisa dapat berpikir, aku masih bisa dapat memahami. Iya benar. Kemudian kata bapak tua ini, ya betapa banyak orang di luar sana yang tidak Allah berikan akal. Perhatikan, dia mencari bersyukur apa yang ada pada dia. Gak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak ada padanya. Dia bilang, bukankah aku Allah memberikan aku akal? Iya, ya, sedangkan di lain banyak tuh di luar sana orang tidak memiliki akal. Iya benar. Dibilang lagi sama bapak tua ini, bukankah Allah memberikan aku pendengaran sehingga aku masih bisa mendengar? Iya benar. Dikatakan lagi sama bapak tua ini, begitu banyak orang di luar sana yang tidak bisa mendengar. Iya benar, kata anak muda ini lagi. Kemudian dia katakan lagi, bukankah Allah telah memberikan aku lisan, sehingga aku dapat berbicara, aku dapat berzikir, memuji Allah. Di mana orang lain di luar sana, banyak orang tidak mampu berbicara, tidak Allah berikan kelebihan ini. Bukankah ini sebuah kelebihan? Iya benar. Allah Akbar, perhatikan ini bagaimana orang-orang yang ya bertakwa kepada Allah. Kita lihat nanti siapa orang ini. Nah, terus dia katakan lagi, di antara nikmat yang besar yang dia sebutkan, bukankah Allah memberikan aku keimanan? Bukankah Allah telah menjadikan aku sebagai seorang muslim? Sehingga dengan ini aku bisa beribadah kepadanya. Aku bisa menghambakan diriku kepadanya. Di mana di luar sana banyak orang yang tidak Allah berikan ini kepadanya. Mungkin Allah berikan kelebihan dari sisi yang lain, tapi Allah tidak memberikan
keimanan, ketakwaan kepadanya. Atau bahkan di luar sana begitu banyak orang yang bahkan udah tidak Allah berikan kelebihan dunia, Allah tidak berikan lagi kelebihan akhirat padanya. Udah Allah susahkan kehidupan dunianya, iman pun tidak Allah berikan kepadanya. Bukankah artinya aku telah memiliki kenikmatan yang banyak orang di luar sana tidak memilikinya? Ya benar, kata orang ini. Ya. Akhirnya orang ini pun terdiam, anak muda tadi. Yang siapa? Abdullah bin Muhammad ini. Dia berpikir terus keras. Iya benar apa yang dikatakan orang tua ini. Ya bukankah begitu banyak orang di luar sana yang mungkin dia susah secara dunia, tidak Allah berikan kelebihan, bahkan secara akhiratnya pun agamanya tidak Allah berikan juga dia keimanan. Kan banyak orang seperti itu kan. Nah, jadi ini merupakan kenikmatan bagi dia kan, kelebihan bagi dia, di mana mungkin dia kekurangan dalam sisi dunia, tapi Allah masih berikan sisi akhirat. Sisi akhirat, Allah berikan agama padanya sehingga dia bisa menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pemuda ini terus berpikir tentang hal demikian itu. Iya ya, bagaimana bisa seperti ini gitu. Padahal kalau orang di luar sana, begitu banyak orang-orang yang mungkin yang cacat, yang sakit dan sebagainya, kalau dibandingkan dengan orang ini, itu seperti orang sehat mereka itu. Gak ada apa-apanya dibanding musibah dan cobaan yang Allah berikan kepada orang tua ini. Terus akhirnya pemuda ini karena tadi lagi melamun berpikir tentang itu, akhirnya tersentak ketika dipanggil sama bapak tua ini. Bapak tua ini mengingatkan kembali sama dia, gimana bisa gak engkau menolongku, membantuku? Tadi kan dia sebelumnya meminta tolong, ya, kan? Betul, ya. Bisa gak engkau membantuku? Akhirnya pemuda ini mengatakan, baik, aku akan bantu. Apa yang bisa aku bantu? Kata bapak tua ini, sesungguhnya sebagaimana yang kau lihat, aku tidak memiliki siapa-siapa kecuali ada satu orang anak berusia 14 tahun. Jadi ada seorang anak dia usia 14 tahun. Hanya seorang anak ini yang dia biasanya bersamaku, menemaniku, membantuku, menolongku, dan memberikan merawatku, memberikan aku makan dan mewudukkan aku ketika aku mau beribadah. Nah, dan dari kemarin malam dia keluar untuk mencari kebutuhan kami, tapi sampai sekarang belum kembali. Bisakah engkau membantuku untuk mencari anak itu? Baik, kata pemuda itu. Akhirnya dia keluar mencarinya. Dia cari, dia juga gak tahu mau mencari kemana. Dia keliling-keliling karena itu tempat terpencil. Dan arahnya tuh gak tahu kemana. Gak tahu kemana arahnya. Gitu kan. Akhirnya dia melihat ada satu bukit. Dari kejauhan dia lihat. Di bukit tersebut dia lihat ada kumpulan burung gagak. Dia berpikir, ini burung gagak ini berkumpul. Gak, biasanya mereka gak berkumpul kecuali kalau di situ ada makanan. Betul. Akhirnya dia penasaran, dia datang ke situ. Dan benar, ternyata dia melihat di situ ada mayat dari anak kecil itu. Dalam keadaan badan udah tercabik-cabik, ya, mungkin dimakan hewan buas, ya. Kemudian sisa badannya itu sedang dikerumuni sama kumpulan burung pemakan bangkai itu. Ya, atau burung gagak tersebut. Kemudian orang ini pun spontan dia semakin merasa sedih. Sedih bukan karena melihat anak ini. Tapi apa yang dia sedihkan? Dia sedih terhadap kondisi orang tua tersebut. Anak, ya bagaimana? Anak ini, musibahnya sudah berlalu, benar gak? Iya. Cobaannya sudah selesai, udah. Karena dia udah meninggal. Saya. Udah meninggal. Udah selesai urusan dia di muka bumi ini. Tapi orang tua itu, apalagi yang dia mau harapkan?
anak satu-satunya selama ini membantu dia, udah gak ada lagi. Ya, betul. Mati dalam keadaan mengenaskan lagi. Akhirnya dia betul-betul sedih dan dia ketika mau pulang, dia berpikir keras, gimana ya? Apa aku balik ke tempat orang tua itu mengabarkan tentang ini atau aku tinggalkan saja dia sendiri dan ya sampai dia selesai dengan urusannya sendiri kehidupannya. Dia berpikir demikian itu rencana ingin meninggalkan karena dia bingung kalau dia kembali dia harus menceritakan ini. Ya, betul. Sedangkan dia gak tega nih mau menceritakannya. Ya gimana sih kalau kita misalnya punya teman keluarga. Kita tahu dia sekarang lagi timpa musibah, cobaan yang berat. Kemudian kita dengar kabar, ada satu kabar tentang musibah yang akan menimpa dia lagi nih. Dan dia belum tahu nih. Tapi kita udah tahu nih musibah ada yang menimpa dia nih. Kita pun mau menceritakannya juga gak tega kan. Iya, aduh pengennya tunggu dia reda dulu deh musibahnya gitu kan. Baru nanti kita masukkan lagi, ceritain lagi musibah yang lain. Nah, laki-laki ini berpikir keras gimana aku menceritakannya. Akhirnya dia memutuskan oke, aku tetap akan kembali ke orang tua tersebut. Sambil dia berjalan ke sana, dia berpikir apa yang aku harus ceritakan. Mulai dari mana nih aku menceritakannya agar lebih tenang dia. Akhirnya dia teringat dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dia berpikir aku akan masuk dari sini nih. Sampai dia di rumah orang tua tersebut, sebelum dia ceritakan apa-apa, orang tua tersebut bertanya, gimana anak itu? Kata dia, sebelum aku kabarkan kepadamu, aku mau bertanya dulu kepadamu tentang beberapa hal. Apa pertanyaannya? Kata anak muda ini. Siapa yang Allah lebih cintai? Engkau atau Nabi Ayub alaihissalam? Kata orang tua ini, tentu Ayub alaihissalam lebih Allah cintai. Dia pancing nih. Dia tanya lagi, tahukah engkau ujian yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Iya, aku tahu. Bukankah dia mendapatkan penyakit begini dan begitu? Iya. Bukankah dia dijauhi oleh keluarganya? Iya, benar. Dijauhi oleh kaumnya? Iya. Bukankah dia dihina orang begini dan begitu? Semua diceritakan. Iya, benar. Gitu. Kemudian orang tua ini berkata, to the point, apa yang ingin kau sampaikan kepadaku? Gitu kan? Kemudian kata anak muda ini, orang tua, wahai orang tua, berharaplah pahala dari Allah. Karena aku melihat anakmu sudah mati dalam keadaan tubuh yang tercabik-cabik oleh binatang buas dan dimakan oleh burung dagingnya. Orang tua ini mendengar hal demikian, apa kata dia? Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya, dia memuji Allah. Dia terlihat dalam redaksi lain dikatakan dia terlihat seperti orang yang ya sedikit mungkin tersengak nafasnya. Tapi dia memuji Allah. Dia memuji Allah, dia mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniaku, memberikan aku anak yang soleh, yang telah berbakti kepadaku, yang mudah-mudahan dia akan selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memuji Allah. Karena dia pernah sebelumnya memiliki anak yang seperti ini. Ya. Ini satu nikmat. Walaupun anak tersebut, nikmat tersebut sudah tidak ada lagi bersama dia. Tapi dia masih bersyukur. Bayangkan. Bagaimana tingkat kesabaran dia. Syukurnya dia. Kemudian dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua milik Allah dan kita semua akan kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dia mengatakan itu, dia mengatakan la ilaha illallah. Kemudian orang tua ini wafat. Dia mati dengan menutup hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Allahu Akbar.
pelajaran berharga bagi kita bagaimana kesabaran orang tua tersebut mengalami musibah yang seperti itu. Siapa di antara kita yang memiliki musibah lebih berat daripada orang tua tersebut? Akhirnya keluar anak muda tadi ini karena dia tahu ini adalah orang muslim. Dia punya hak untuk kita kita persiapkan jenazahnya ini, kita kuburkan. Karena dia tidak memiliki peralatan apa-apa, dia keluar. Dia keluar mencari bantuan, mungkin mencari perlengkapan. Ternyata dia mendapati ada tiga orang yang sedang berkelana lagi. Sama seperti dia, mungkin dia sedang bersafar juga. Kemudian dia panggil orang tersebut. Ya, setelah dia keliling-keliling ketemu tiga orang ini. Dia panggil, dia ceritakan bahwasannya di dalam kemah tersebut ada orang tua yang barusan meninggal. Kemudian diajak ke dalam untuk membantu menyelesaikan atau mempersiapkan pemakamannya ini. Setelah dimasuk, mereka gali pemakamannya. Sebelum mereka lakukan itu tadi, pemakaman dan lain sebagainya, tiga orangnya berkata, bolehkah kami izinkan kami melihat siapa orang ini? Karena tadi sebelumnya ada tutup sama dia pakai kain. Kami ingin mengetahui siapa orang ini. Ketika dibuka kain tersebut, mereka mengatakan, Abu Kilabah. Abu Kilabah. Nama orangnya adalah Abu Kilabah. Dia dikenal, kunyahnya adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Beliau adalah ulamanya mereka. Ahli ilmu di zaman itu. Dia ini adalah seorang ahli hadis. Dia banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang tabiin senior, tabiin besar di zamannya, ulama besar. Dia meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Abbas. Dia dikatakan sahabatnya Abdullah bin Abbas. Ini orang soleh. Beginilah keadaan orang berilmu. Beginilah keadaan orang soleh. Ya. Mereka tahu bagaimana bersikap menghadapi ini semua. Bayangkan seperti itu. Ketika itu mereka lakukanlah ini, pemakaman ini selesai semua. Esok harinya setelah selesai semua urusan, orang ini tadi, pemuda ini tadi, akhirnya dia besok harinya itu dia tidur. Kemudian dalam tidurnya dia bermimpi. Dia bermimpi berjumpa dengan orang tua yang ini. Dia melihat orang tua ini sedang berada di sebuah tempat yang indah, tanah hijau, lapang, penuh dengan kenikmatan. Kemudian di dalam mimpinya orang ini bertanya sama orang tua itu, bagaimana engkau bisa seperti ini? Ini seperti dia di dalam suatu taman, mungkin sebut macam, mungkin itu seperti surga atau semacamnya. Bagaimana engkau bisa seperti ini kondisimu sekarang? Anak muda ini bertanya sama orang tua itu dalam mimpinya. Apa kata orang tua ini dalam mimpinya? Dikata Abu Kilabah rahimahullah ini dalam mimpi tersebut. Allah telah memasukkanku ke dalam surga. Dan ketika aku masuk ke dalamnya, dikatakan kepadaku, Salamun alaikum bima sobartum. Kesejahteraan, keselamatan bagi kalian atas kesabaran yang telah kalian lakukan dahulu. Fani'ma uqobad dar. Dan inilah sebaik-baik tempat bagi kalian surga Allah. Ini firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd, di dalam Al-Quran. Ini yang akan dikatakan oleh para malaikat kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Ya kita tahu ya. Mimpinya orang soleh itu termasuk bagian dari tanda-tanda kenabian. Intinya kita bisa ambil pelajaran dari sini. Bagaimana seharusnya kita bersabar dalam menjalani ini semua. Ya. Itulah seharusnya bagaimana sikap kita. Ya. Karena hidup kita di muka bumi ini memang tujuannya untuk menjalani ujian Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Yang telah Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Memang di sini tempat ujian bagi kalian. Ujian untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalnya.
Ketika kalian diuji dengan kenikmatan, siapa yang paling baik dalam bersyukur? Ketika kalian diberikan musibah, cobaan, siapa yang paling baik di antara kalian dalam bersabar? Siapa yang paling baik amalannya? Itulah mungkin mudah-mudahan ya, bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Masya Allah ceritanya, Sir. Sedih. Dan banyak ibrah yang kita ambil, Sir. Iya. Allah. Buat sih, Sir, Masya Allah kali ilmu sabarnya tadi, Sir, ya. Iya, begitulah. Ya, mudah-mudahan Allah mengkarunia kita kesabaran ketika kita menghadapi musibah dan cobaan. Dan semoga Allah memberikan kita sifat syukur ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Amin. Insyaallah.